Masuk, inilah dia. Di level troops, di divisi lightweight 70,3 kg. Kita akan menyaksikan dua petarung kita bertarung pada malam hari ini. Langsung saja kami bacakan kembali tale of the tape dari kedua fighters. Dari sudut kiri, seorang fighter kelahiran Bolangitan, usia 27 tahun dengan tinggi badan 178 cm, menguasai disiplin kickboxing. Rekor bertarung 5 kali menang, 3 kali kalah. Fighter from Soma Fight Club, please welcome the Dream, Aswar Amri. Serangan lawannya bertarung di sudut merah, seorang fighter kelahiran kota Samarinda, usia 24 tahun dan tinggi badan 185 cm, menguasai disiplin Muay Thai. Rekor bertarung 2 kali menang, 3 kali kalah. Fighter from Raja Wali Academy MMA, please welcome the Smiling Titan, Robert Sabtoni. Ketua juri kita malam hari ini, Bung Max Retino, sedangkan inspektur pertandingan kita, Bung Francino Tirta. Juri 1, Budi. Juri 2, Soma. Juri 3, Wiwit. Wasit, sudah pasti, Junaidi. Fighters, let's get it on. Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya. Lindungi di kanan dan bermain sportif. Touch glove. Back sedut. Juri 1. Juri 2, juri 3, dengan juri, timekeeper, fight ready, fight! Level troop lightweight 70,3 kg, Rama Sabturi versus Aswar Amri, langsung yeah. Bung Lamting malam hari ini mendampingi saya untuk dibawa kedua kita. Bung Lamting, seperti apa nih, benar-benar terjadi jual beli pukulan ya, sesuai dengan background dari mereka ya. Core dari bela dirinya. Betul sekali, Bung Lamting. Ini menjadi main event malam hari ini kita ya. Tapi kalau kita lihat dari body muscle-nya, sepertinya Rama lebih lean ya, lebih berotot. Betul. Ya. Betul sekali. Ini pressure dari seorang Aswar. Ya, satu ya. Cobaan dari Aswar, satu bantingan. Bantingan. Cukup berhasil, Bung. Jadi mereka ini sama-sama striking tapi mencoba untuk bermain di ground. Iya, karena ini adalah mix martial art. Betul sekali. Kita gabungkan semua bela diri ya, mau baik stand up maupun ground fighting tentunya. Kira-kira teman-teman di rumah juga ingin menyaksikan ini, keuntungan poin siapa yang akan besar mendapatkan ya, Bung? Kalau kita lihat ya, Aswar lebih unggul ya saat ini ya, untuk sampai menit pertandingan ini, Bung. Betul. Karena dengan satu bantingan ya, sehingga Rama berada di bawah seperti itu ya. Kira-kira tapi kalau misalkan dari seorang Rama Sabturi mendapat pukul-pukulan kecil itu menjadi poin juga kan pastinya ya? Ada, kalau masuk pasti ya. Okay. Ya, untuk secara poin ya. Kita masih lihat menekan. Sekarang usaha dari Aswar ya. Betul sekali. Tapi masih dalam posisi guard, Bung. Betul sekali. Tapi memang harusnya ya, ini round pertama kita nih, Bung Lamping ya. Jadi seorang Rama ini harus cepat-cepat keluar. Betul sekali betulnya ya. Tapi dengan teknik apa kira-kira ya? Dengan mengaitkan lawan ke badannya, itu juga salah satu pertahanan, Bung. Tidak memberikan space, tidak memberikan ruang kepada Aswar untuk melakukan pukulan ya. Betul sekali. Dengan menarik badannya. Kita sama-sama lihat. Kiranya ini terlepas dari seorang Rama. Satu baik, satu usaha dari Rama. Iya, dari Rama ya. Triangle dibanting kembali oleh Aswar. Satu seperti mata kita ini akan terlihat lebih nyaman ketika mereka bertanding hingga selesai nanti pasti. Pukul-pukul kecil dilakukan oleh seorang agresif sekali Aswar, Bung, melakukan action yang berarti di sini lolos, Bung. Kembali sekarang malah terbalik, Bung. Terbalik ya sekarang posisinya. Posisi man bagus sekali seorang Aswar harus keluar ya. Aswar harus keluar. Serangan. Mengurangi pukulan-pukulan kecil itu. Betul, dan damage itu juga baik juga pasti. Iya. Lepas, sayang sekali posisi mount, posisi yang baik sekali. Kembali back. Apa yang terjadi, Bung? Iya, sisa kembali waktu mount posisi. Rama sekarang kembali aktif, lebih aktif melakukan pukulan-pukulan, Bung. Nih, sama-sama serang striking ya. Bermain di ground tapi memang terlihat indah juga pasti ya. Sepertinya kalau seorang Aswar ini sudah memiliki cedera kali ya. Mungkin akibat beberapa pukulan tersebut ya. Dan damage kita bisa ya, damage besar sekali kita bisa lihat. Dan seorang Rama masih sempat berkomunikasi dengan orang. Kita lihat darah sudah ya. Betul sekali.
Rama. Sayang sekali. Lolos, Bung. Tidak menyerah begitu saja seorang Aswar ya pastinya. Iya. Nih keras. Satu shot dilakukan. Apakah berhasil? Ya. Kurang berhasil, Bung. Nampaknya dari salah satu fighter ada yang berdarah nih pastinya, Bung. Iya. Oke. Betul. Saling tukar menukar, seru sekali, Bung. Kita bisa lihat darah mengocor di sini, satu percobaan kimura oleh Aswar ya. Tapi ya masih jauh, masih belum sepertinya. Masih belum. Oke. Ya, saya lihat sepertinya luka itu terjadi akibat elbow. Saya pikir sudah ketep, ternyata ada ada pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Aswar pastinya kepada Rama. Oke, kita lihat apakah wasit memberikan ini memberikan waktu untuk recovery Rama Sapturi. Sesaat lagi kita akan melihat slow motion dari pertandingan di round pertama malam hari ini antara Rama versus Aswar. Oke, kita lihat langsung aja. Elbow yang sepertinya, Bung. Itu dia. Sehingga masih memberitikan. Ternyata ada jeda waktu untuk recovery. Kartu kuning. Pengurangan poin, Bung, tentunya. Betul sekali. Belakang kepala ya. Iya, betul sekali. Mungkin Aswar lebih berhati-hati lagi pasti ya, Bung. Harus seperti itu ya. Ternyata Rama Sapturi kembali untuk fight pasti. Siap. Ternyata memang di round pertama ini memang belum berakhir, Bung Lampi. Belum. Iya, kita lihat seperti apa. Akan dilanjutkan kembali, Bung. Betul. Iya. Tapi memang dari mereka di round pertama ini masih siap. Masih siap, Bu. Menyelesaikan pertandingan malam hari ini. Fight kembali antara Rama Sapturi versus Aswar Amre. Antep Lovers, selamat menyaksikan. Mulai langsung dipukul dari seorang Aswar kepada Push kick. Tidak baik. Satu usaha. Kembali ke ground lagi, Bung Lamping. Kembali, Bung. Kita lihat Rama yang membanting, tapi sekarang Rama yang berada di bawah. Dan seperti ini main event kita malam hari ini di level troops 70,3 kg. Di round pertama kita akan berakhir sesaat lagi. Apakah bisa menyelesaikan dengan kuncin-kuncian? Kita lihat sepertinya. Bung Lamping, ini kira-kira mereka. Apa yang harus dilakukan seorang Rama, Bung Lamping, ini dalam posisi seperti ini, Bung Lamping? Ya, kalau kita lihat Aswar apa menyerah atau memang harus keluar? Naked choke ya, kalau menyerah masih terlalu pagi sepertinya, Bung. Kuncian itu tidak masuk ya. Oke, masih dicoba. Dan satu usaha untuk escape ya. Rama bisa memegang tangan daripada Aswar ya dengan harusnya menahan seperti itu. Ya. Kita lihat seperti itu. Apakah Rama melakukan seperti itu? 10 detik terakhir, Bung Lamping. Kalau dilepas berbahaya, Bung. Untuk siapa nih? Berbahaya untuk Rama ya. Berbahaya untuk Rama. Kalau sudutnya sudah masuk, berbahaya. Round pertama kita berhasil mereka selesaikan. Lihat pertandingan hari ini di round pertama kita lihat ya, Bung Lamping ya. Ini Rama Sapturi versus Aswar Amri, ini kira-kira poinnya kemenangan siapa nih kira-kira ini? Masih seru, Bung, tapi masih kalau seru, kita lihat damage tentunya diderita oleh Aswar ya. Betul sekali. Tapi cedera-cedera dari seorang Aswar ini pasti ada juga. Membuat apa ya? Lebih semangat lagi atau memang lebih down lagi nih pastinya nih? Harus semangat lah. Ini karena main event ya, Bung. Tapi di menit terakhir kita bisa lihat bahwa itu Yeay, level truth kita masuk ke round kedua kita antara Rama Sapturi versus Aswar Amri. Ya, wasit sudah memasuki. Dan pasti hari ini kita masuk ke round kedua kita malam hari ini. Wow. Kita lihat tadi dari round pertamanya sudah ada jual beli pukulan. Apakah round kedua, Bung Lamping? Makanya kita harapkan ada perubahan strategi dari kedua fighter, Bung. Terlihat nggak stamina dari kedua fighter ini akan menurun? Kalau kita lihat ya. Yes. Pukulannya juga agak-agak menurun pastinya seperti itu. Betul sekali, Bung Lamping ya. Apa memang mereka energinya terkuas dari ground tadi pasti ya? Pastinya ya, ronde satu ya. Seperti memang kalau mereka seorang striking, coba kita pertahankan di striking. Betul. Tapi kita nggak tahu gameplaynya dari seorang Rama dan Aswar ya. Bung Lamping. Yes. Kita sudah masuk di round kedua kita di One Prime Indonesia. Saling bertahan keduanya. Tendangan yang kurang, Bung. Kurang power secara teknis pun kurang sepertinya. Ini 12-6-nya juga agak
Iya, kurang ya, berpower ya, kurang lemah ya. Kita bisa lihat okay. di sini bahwa kedua fighter sini sudah mengulur waktu, Bung. Betul. Ini kembali kepada VO2 Max, Bung. Betul, betul. Seorang Setelah fighter kembali. Di sini VO2 yeah. Max minimal harus tinggi, Bung. Kalau bisa 60, Bung, seperti okay. itu. Maka kalau 60 ronde 1 sampai ronde 3 itu nggak akan habis-habis, Bung. Kalau kita lihat sekarang begitu ronde kedua yeah. mulai agak turun. Kita lihat dari Rama pun demikian. Betul sekali. Pukulannya sudah mengambang, Bung. Ya. Yeah. Oke, okay, tadi kita lihat seorang Rama juga banyak cyber-cyber nih iya. diberikan toting-toting ya. Malah cenderung toting ya untuk memanasi lawan ya. Oke, okay, masih di level drops 70.3 kg. Satu jab, Bung, tadi. Ya, betul sekali. Waktu tersisa 3 menit. Oke. Okay. Sudah tidak secepat ronde pertama kalau betul kita sekali. Lihat. Sepertinya mereka memang mengulur waktu terus sekali kata Bung Lanti tadi ya. Okay. Bukan mengulur waktu, Bung. Sepertinya memang gasnya seperti itu, Bung. Tapi keseruan malam hari ini di main event kita malam hari ini juga memberikan dampak khusus nih buat kira penonton ya. Iya. Wah, keseruan malam hari antara Rama versus Aswar ini. Penasaran nih. Kita belum lihat begitu merapat, 3? Begitu serembang, ya. Belum ada action-action yang cukup berarti sama-sama kita lihat. Pastinya. Kita lihat seperti itu. Oke. Okay. Cenderung bertahan keduanya, Bung. Betul sekali. Ini target kuncian juga belum terlihat nih pastinya. Tidak terlihat Hilangnya sama sekali, terlihat. Tidak terlihat ada satu usaha. Ya, paling Kimura, ya. Kimura pun masih jauh, Bung, belum masuk, Betul Bung. Betul sekali. Baiklah para pecinta One Pro Team Indonesia, Antep Lovers malam ini. Kita pun, Aswar pun, kita belum... Dan ini memang harus dari Rama. Berhasil. Ini yang tadi mencoba untuk cyber-cyber ternyata memang tepat sekali menaklukkan. Ladies and gentlemen, wasit Junaidi memperhatikan pertandingan di ronde kedua, menit kedua, detik ke-28. Dengan kemenangan knockout, menggunakan teknik ground and pound, the winner tentu saja dari sudut merah, Rama Sabtoni.